Kontroversi mengenai wawancara antara Meghan Markle dan Pangeran Harry bersama Oprah Winfrey terus menjadi pembicaraan publik. Kabar terbarunya adalah surat kabar Inggris yang bernama Associated Newspaper yang mengatakan hasil wawancara yang disiarkan melalui CBS adalah konten yang tidak akurat, menyesatkan, bahkan disebut mampu memecah belah rakyat Inggris. Tayangan The Oprah White, Meghan and Harry, CBS Prime Time Special yang ditayangkan pada 7 Maret menyoroti berbagai hal. Di antaranya adalah banyak berita utama tabloid Inggris yang diduga negatif dan penulis tentang Duchess of Sussex secara tak benar. Tabloid Inggris Associated Newspaper yang baru saja kehilangan kasus privasi hukum yang diajukan Meghan Markle kini menuduh Viacom CBS dalam berita utama mereka. Menanggapi hal tersebut, juru bicara Harpo Production dari pihak Oprah Winfrey mengatakan wawancara Meghan Markle dan Pangeran Harry merupakan bentuk dukungan atas kebebasan berbicara dari amandemen pertama. Pangeran Harry dan Meghan Markle berbagi tentang kisah pribadi mereka. "Kami mendukung hasil siaran secara keseluruhan," ungkap juru bicara Harpo Production tersebut. Kemudian juru bicara tersebut juga mengatakan Associated Newspaper Mail Online, The Daily Mail, dan Daily Mail on Sunday juga sudah seharusnya mendukung kebebasan berbicara. Dalam wawancara dengan Oprah, Meghan Markle juga mengatakan sebelum Arsy lahir, keluarga kerajaan Inggris menanyakan tentang warna kulit anaknya tersebut. Pasalnya, Meghan Markle berasal dari keturunan dengan dua ras berbeda. Kekhawatiran mengenai warna kulit anak mereka menjadi perbincangan saat wawancara tersebut. Bahkan Meghan Markle mengatakan dirinya merasa terisolasi saat berada di dalam kerajaan sampai terpikir ingin bunuh diri. Tak hanya itu, Meghan Markle juga membahas soal kesehatan mental dalam wawancara itu, serta berhubungan antara Inggris dengan negara-negara koloni mereka. Warga Inggris terbelah atas klaim rasisme dalam wawancara Pangeran Harry dan Meghan Markle dengan Oprah Winfrey. Media Inggris menanggapi wawancara Pangeran Harry dan Meghan Markle di televisi Amerika Serikat dengan mengatakan terkejut dan terpukul. Tapi para komentator di Inggris terbelah mengenai tuduhan rasisme yang dilontarkan Meghan yang bergelar Duchess of Sussex kepada keluarga kerajaan. Berbagai berita utama mengenai Harry dan Meghan menghiasi di halaman depan koran-koran Inggris. The Daily Mail dan Daily Mirror fokus dan klaim rasisme Meghan, sementara The Daily Express menulis Kate membuatku menangis, kutipan dari pernyataan Meghan soal Kate Middleton. Dan The Sun memilih headline Meghan, aku merasa ingin bunuh diri. Kedua pasangan tersebut yang duduk bersama pembawa acara Oprah Winfrey di California mengatakan ada kekhawatiran dan percakapan dari dalam keluarga kerajaan tentang warna kulit putra mereka Arsy. Pangeran Harry juga mengatakan istrinya menjadi sasaran rasisme dan pers Inggris. Sesaat setelah masa bulan madu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menolak mengomentari tuduhan tersebut. Ditanya tentang wawancara kedua pasangan tersebut saat menggelar konfirmasi pers soal COVID-19, PM Johnson mengatakan dia selalu sangat mengagumi ratu yang berperan sebagai pemersatu di negara kita dan di seluruh wilayah persemakmuran. Namun dia mengatakan ketika menyangkut keluarga kerajaan, hal yang dapat untuk dikatakan oleh seorang Perdana Menteri adalah tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, Keir Starmer, pemimpin oposisi utama Partai Buruh, mengatakan istana harus menanggapi tuduhan itu dengan serius. Masalah yang diangkat Meghan tentang rasisme dan kesehatan mental adalah masalah yang sangat serius, katanya. Ini adalah pengingat bahwa terlalu banyak orang yang mengalami rasisme di Inggris abad ke-21. Menteri Pendidikan Bayangan di Inggris, Kate Green, mengatakan klaim rasisme yang sangat mengejutkan, penyelidikan penuh. Saya yakin istana akan memikirkan hal ini dengan sangat hati-hati. Dan saya yakin orang akan bertanya-tanya apa respon yang akan dikatakan oleh pihak istana. Tapi tidak pernah ada alasan dalam situasi apapun untuk membenarkan rasisme, kata Green. Katie Nicole, editor kerajaan majalah Vanity Fair, menyoroti pemikiran Meghan yang sempat ingin mengakhiri hidupnya sendiri saat menjadi bagian dari keluarga kerajaan sebagai momen wawancara yang paling menonjol. Saya pikir pengungkapan itu datang dengan kuat dan cepat.
Anda seperti terlempar dalam pikiran Meghan untuk bunuh diri, kata Nicole. Meghan dan Harry telah menjatuhkan begitu banyak bom dalam wawancara ini dan sekarang mereka akan menyelesaikan dampaknya. Piers Morgan, co-host yang belak-belakan dari acara Good Morning Britain di stasiun ITV mengatakan dia muak oleh acara sampah keluarga kerajaan selama 2 jam saat Pangeran Philip terbaring di rumah sakit. Dia menambahkan bahwa dia tidak menerima persepsi pasangan itu tentang rasisme di dalam istana Buckingham. Mereka mengacaukan semua orang pada dasarnya. Mereka menganggap seluruh keluarga kerajaan adalah perwakilan supremasi kulit putih, kata Morgan. Saya sangat marah sampai ke ubun-ubun. Melinas, editor kerajaan di Hello Magazine, menggambarkan wawancara tersebut sebagai cara Pangeran Harry dan Meghan untuk menyelesaikan masalah lama. Saya telah mengantisipasi lebih banyak kritik tentang pers, media, media sosial, dan mungkin institusi monarki itu sendiri, kata Nas. Tapi ini lebih terasa seperti menyamakan skor secara pribadi dengan anggota keluarga. Komentarnya mungkin menyinggung keretakan yang diisukan antara Meghan dengan Catherine, Duchess of Cambridge. Kisah yang dilaporkan secara luas adalah bahwa Meghan membuat Kate menangis sebelum pernikahannya dengan Pangeran Harry pada 2018. Setelah Meghan memberitahu Oprah yang terjadi sebaliknya, jurnalis Daily Telegraph yang menulis artikel aslinya muncul di televisi Inggris untuk membela pemberitaan yang ditulisnya. Editor Daily Telegraph Camilla Tomine mengakui bahwa percakapan antara kedua wanita itu mungkin lebih bernuansa daripada yang diperkirakan sebelumnya. Tetapi ia menambahkan bahwa Catherine tidak punya cara untuk membela diri. Betapapun kita semua menginginkannya, Kate tidak akan pernah duduk di kursi itu dan berbicara dari hati ke hati dan tidak akan pernah melakukannya dalam acara Oprah dan begitu pula Ratu, kata Tomine. Pangeran Charles sekali lagi menimbulkan sejumlah besar kritik. Misalnya, cerita bahwa dia tidak menjawab panggilan telepon putranya. Pangeran William juga tidak meninggalkan kesan yang terlalu baik. Dan sebagai penonton, yang tersisa adalah perasaan bahwa relasi keluarga ini telah meledak dan tidak ada jalan untuk bisa kembali seperti sedia kala. Jauh dari Inggris, Meghan dipuji oleh petenis Amerika Serena Williams dalam sebuah posting Instagram sebagai orang yang penuh empati dan kasih sayang, yang menunjukkan keberanian untuk berbicara menentang rasisme dalam sebuah institusi. Saya tahu secara langsung seksisme dan rasisme yang digunakan lembaga dan media untuk menjelekkan perempuan dan orang kulit berwarna untuk mengucilkan kita, menghancurkan kita, dan menjelekkan kita, tulis Williams.